Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Kali ini cikgu kita bertemu lagi ni untuk cikgu jawab soalan nombor 8 daripada latihan pengukuhan bab 9 iaitu penyelesaian segi 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bongkah kaca berbentuk piramid VABC. Tapak bongkah itu berbentuk segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC sama dengan 5.2 cm. Jadi untuk soalan-soalan macam ni, bila diberikan gambar rajah 3 dimensi macam ni, kamu lukis dulu ikut 2 dimensi apa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu tak dapat lukis di sini gambar rajah 3 dimensi ni. Siapa-siapa tak ada soalan tu, memang kamu kena tengok pada cikgu punya thumbnail untuk tengok gambar rajah di sini. Okey. Jadi cikgu akan lukis dulu. Pertama, memang kamu pun mesti buat macam tu juga, iaitu lukis balik segitiga ABC. Okay, ABC diberikan bahawa panjang AB dan AC adalah sama panjang, iaitu 5.2 cm. Jadi sini pun 5.2 cm. Kemudian dikata V ialah puncak bongkah. V ialah puncak bongkah dengan keadaan BV, CV, okey, sama dengan 3 cm. Iaitu ni skeping lagi, satah lagi. Ni satah yang sengit dalam gambar rajah kita ni. Tapi kita lukis lagi, iaitu VBC. Jadi V, B, C, panjangnya masing-masing adalah 3 cm. 3 cm, di sini pun 3 cm. Kemudian, sudut antara satah condong VBC dengan tapak ABC ialah 50 darjah. Okey. Jadi di sini cikgu ada sedikit komplikasi sebab cikgu tak pasti di manakah ataupun chapter apakah kau belajar mencari sudut di antara dua satah. Ni soalan ini sama juga macam bila cikgu mengajar nombor 6 hari itu, cikgu tak tahu di mana kamu belajar mencari sudut di antara garis dengan satah. Dalam soalan ini, bagaimana mencari sudut di antara dua satah. Okey, jadi di mana sudut tersebut? Okey, jadi sedikit panduan. Ini ada dua satah. Satah yang ini kamu bayangkan ialah VBC. Panjang ini, okey, yang pendek lah. Okey. Jadi sini adalah V kepada B dan V kepada C. Okey, dan yang bawah ini adalah satah yang satah ABC. Jadi dia bercantum dekat somewhere dekat situ sepanjang garisan BC. Jadi kalau mencari jadi yang sudut yang dimaksudkan itu adalah sudut cantuman tersebut di antara, iaitu sudut itu terletak di antara puncak sini pergi ke bawah, pergi ke bawah sini secara berserenjang dengan garisan BC ni. Garisan BC daripada V pergi ke tengah-tengah dia. Dia akan pergi ke tengah-tengah. Okey? Jadi lepas tu daripada tengah itu dia akan pergi ke ke A. Jadi sudut 50 darjah itu adalah sebenarnya daripada V ke titik tengah, ke titik tengah antara BC dan terus ke A. Jadi di situ cikgu akan lukis juga. Jadi V pergi ke tengah dan pergi ke A. Jadi sudut di sini adalah 50 darjah. Sini V, sini A. Jadi untuk tak untuk senang bercerita, cikgu akan tandakan titik tengah antara BC sebagai X. Jadi di dua-dua tempat sini ada BC, di sini adalah X. Dan di sini juga adalah adalah X.
berapa panjang VX atau AX belum diketahui. Okey? Jadi di sini apa yang pentingnya sini juga adalah kedudukan X tersebut. Jadi kamu kena tengok satah pada satah-satah tersebut, X adalah yang berada di tengah-tengah di antara B dan C. Okey. Itu baru maklumat. Okey, jadi kita tengok soalan A, apa dia tanya? Hitung sudut BAC. 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 Okey, sudut BAC. Jadi sudut dia nak BAC iaitu yang A ini adalah theta yang dia nak sudut di sini BAC. Diberi luas tapak ialah 8.69. Jadi untuk pengetahuan kamu, kalau kamu tengok gambar rajah tu, tapak itu adalah yang ini, iaitu ABC. Jangan, kamu kena tahu bahawa ABC ini kedudukan dia bukan seperti yang cikgu lukis ni. Kedudukan dia macam ini, dia horizontal, dia duduk macam lantai. Okay, alright. Jadi yang itu, jadi dia nak yang itu. Jadi dia beritahu bahawa luas segitiga tersebut adalah 8.69. Jadi 8.69 sentimeter kuasa 2. Alright. Jadi disebabkan maklumat tu adalah luas, jadi kita boleh guna formula luas, iaitu formula luas adalah 1/2 AB sin C. Okey, jadi bagaimana nak menggunakan formula ini? Kita boleh ambil mana-mana dua sisi dan sudut di antara dua A, di antara dua, antara A dan B ini. Okey, dalam keadaan ini A dan B ni ialah 5.2 kedua-duanya, dan C adalah sudut yang kita nak ni. Dan sudut ni kalau kamu tengok terletak di antara dua sisi disebut. Jadi kita kata 1/2 darab 5.2 darab 5.2 darab sin theta sama dengan 8.69. Jadi kalau kita darabkan dulu, 1/2 darab 5.2, 1/2 darab 5.2 darab 5.2 dapat 13.52. Jadi nilai sin theta adalah 8.69 per 13.52. Jadi kita untuk tahu nilai sin, untuk nilai sin kamu tekan je kalkulator untuk ini. Tetapi kalau nak tahu nilai theta, lepas tu kita kena tekan shift sin. Okey, untuk answer yang diberikan bila kamu tekan kalkulator. Dan jadi kita 8.69 bahagi 13.52 dan tekan shift sin, kita dapat 39.9972, iaitu 40 darjah lah. Okey, jadi nilai theta ialah 40 darjah. Okey, tandakan sini ialah 40 darjah sebab kita mungkin memerlukan pengetahuan tersebut untuk soalan-soalan seterusnya. Okey, yang B is ditanya panjang AV diberi sudut antara garis AV dengan tapak ialah 25 darjah. Okey. Di sini okey, dia beritahu panjang AV, dia nak tanya AV di sini gambar rajah AV yang dekat sini saja. Diberi sudut antara garis AV dengan tapak ialah 25 darjah. Jadi sudut itu berada di sini 25 darjah. Okey. Jadi itu juga ini pengetahuan mencari sudut di antara garis dengan satah. Jadi kita ada garis AV. Okey, di sini AV, katalah ini AV. Bagaimana kamu tahu? Jadi kalau satah itu terletak
AV ya. Sekejap cikgu nak bayangkan dulu. Puncung. Okey, sini AV. Jadi nak tahu tu kalau tapak itu berada di bawah, senang cerita je. Dia dengan garisan tu. Kamu suluh saja lampu daripada atas. Suluh lampu daripada atas, kamu nampak bayangan bagi garis ini. Dia jatuh di sini. Okey, disebabkan satah ni berada di bawah. Kalau satah ni sengit ke sini dan kamu suluh daripada arah sini, kamu nampak sudut yang terletak di antara garis dengan satah. Jadi dalam kes ni, satah letak di bawah dan kamu suluh je, bayangkan jatuh sini. Jadi disebabkan itu, sudut dekat A ni lah 25 darjah. Jadi kita boleh sempurnakan segitiga ni dulu. Sempurnakan segitiga maksudnya 180 tolak 25 dan tolak 50. Kita dapat 105 dekat V. 105 darjah di V. Ada apa-apa maklumat tambahan? Okey, dia nak AV. Okey, jadi dia nak panjang AV ni. Berapa panjang AV? So, adakah kita tahu apa-apa so far untuk mendapatkan ni? Kita, kalau kita dapat ketiga-tiga sudut tapi kita tak tahu satu pun panjang dia, kita tak boleh dapat. Okey, jadi bagaimana kita nak mencari salah satu daripada sisi ini? Okey, jadi kita kena tengok kepada gambar rajah lain, ada tak yang kita boleh kira di sini. So, dalam kes ini untuk cari AX ni, cikgu nampak kita boleh menggunakan segitiga yang ini. Okey, jadi cikgu akan belah dulu. Okey, belah ataupun kita boleh gunakan cos punya formula, iaitu dapatkan panjang BC dahulu. Okey, jadi gunakan formula cos. Ini tak guna. BC, formula cos apa dia? Formula cos ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, jadi sebenarnya kita tak perlukan panjang BC. Kita nak tahu AX. Okey, panjang AX ni dah belahan kat sini. Dan kita boleh menggunakan, jadi cikgu lukis balik segitiga ini AX, lepas tu sini AC, AX, sini C, sudut ni terbelah 2 jadi 20 dan sini 5/2. Jadi kita nak AX. Kalau nak AX, kita kaitkan sudut 20 darjah ini dan di sini disebabkan di sini adalah segitiga kaki sama. Yang ini segitiga sama, jadi ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita nak kaitkan panjang AX dengan 5/2. Jadi kita gunakan cos. Okey, formula cos yang teta 3 punya iaitu kita kata cos 20 adalah AX per 5/2. Jadi kita dapat panjang AX ialah 5/2 darab cos 20. Jadi panjang AX 5/2 darab cos 20 ialah 4.886. Itu kalau 4 angka berarti lah. Okay, 4.886 sentimeter. Okay, AX. Jadi kita labelkan di sini. Jadi 4.886 sentimeter. Dan kenapa kita cari? Sebab kita nak AV dalam segitiga ni. Dan AV kita tak ada. Okay, jadi AV soalan dia AV. Okay, ya. Okay, jadi nak AV. Jadi AV dengan ini, dengan sudut ini, dan 105 berhadapan dengan sudut ini. Jadi kita kata AV per sin 50. Okey, iaitu formula sin apa dia? A per sin
A sama dengan B per C B. Jadi AV per C 50 sama dengan 4.886 per sin 105. Jadi cikgu pindahkan terus ni kepada sana, darabkan terus dengan sin 50 dan kita boleh dapat panjang AV. Jadi darab sin 50 dan bahagi sin 105 dapat 3.875. Jadi panjang AV adalah 3.875 cm. Dan soalan C, luas permukaan VAB bongkah kaca itu. Jadi VAB, jadi dia nak luas VAB. Okey, luas VAB. Jadi kita kena lukis balik VAB tu, iaitu satah yang condong daripada pandangan depan tu sikit. Condong, jadi VA. Okey, jadi VAB. Jadi kita masukkan yang ni VAX eh. Jadi kita boleh masukkan apa-apa yang kita boleh tahu. Kita tahu AB. Okey, AB kita tahu 5.2. Kita labelkan dulu 5.2 cm. Dan kemudian kita AV pun okey, penting untuk kita catatkan dulu 3.875. Lagi apa kita tahu lagi? VB kita tahu ke? VB. Oh ya, yeah. VB ada kat sini 3 cm. 3 cm. Okey. Jadi bila kita ada ketiga-tiga sisi, jadi lebih baik kita menggunakan Heron punya formula, iaitu untuk mencari luas. Luas adalah punca kuasa 2 bagi S, S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Jadi pertama kita cari S dulu. S itu semi perimeter. Jadi tambahkan semua, S ialah 3.875 tambah 5.2 tambah 3. Nanti kita bagi 2. Okey, dapat semi perimeter. Campurkan 3.875 tambah 5.2 tambah 3 dapat 12.075 dan kita bahagi terus dengan 2 dan kita dapat 6.0375 cm. Itu nilai S. Jadi luas VAB ni ialah punca kuasa bagi, okay, check sekali lagi, 6.0375. okey. Jadi 6.0375 dan dalam bracket ialah cikgu tolakkan dengan 5.2 dulu. Okey, jadi tak apa, cikgu tak katakan 6.0375 tolak 5.2 dan 6.0375 tolak 3.875. Dan bracket satu lagi ialah 6.0375 tolak 3. Jadi punca kuasa bagi 6.0375, iaitu dia kira satu persatu untuk mengelakkan kesilapan yang mudah-mudah eh. Jadi 6.0375 tolak 5.2. So dapat 0.8375. Yang ini 6.0375 tolak 3.875. Okey, iaitu 2.1625. 2.1625 dan bracket ketiga, 6 tolak ni dapat 3.0375.
Okey, jadi untuk yang ini kita darabkan semua sekali di dalam dulu. Okey, iaitu 6.0375 darab 0.8375 darab 2.1625 darab 3.0375. So, cikgu dapat 33, tapi itu belum lagi, itu belum dipunca kuasakan. Jadi, jadi jawapan itu ialah kita punca kuasa 2 kan jawapan tersebut. Jadi, punca kuasa 2 ialah 5.763. Jadi, 5.763 sentimeter kuasa 2. Okay? Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada latihan pengukuhan bab 9, itu penyelesaian segitiga. So kali ini soalan nombor 9. Rashid memandu sebuah bot ke arah barat. Dia melihat sebuah rumah api sejauh 25 km pada bearing 235 darjah. A. Lakarkan rajah untuk menggambarkan situasi ini. Okey, jadi kita nak belajar menggambarkan bearing. Okey, jadi sekali lagi ini antara bahagian yang cikgu tak pasti kamu belajar di mana tentang mengenal pasti bearing. Okey, jadi apa yang perlunya untuk mengenal pasti bearing 235 adalah kamu lukis paksi yang menunjukkan utara, selatan, timur dan barat. Jadi dia menghala ke arah barat, menghala ke arah barat, tapi dia mungkin kita panggil dia masih berada di tengah, di asalan. Okey. Jadi bearing 235 itu mestilah berpandukan di mana utaranya berada. Kita kena start daripada paksi pada utara. Jadi kalau kita pergi sampai sini baru bearing 90 darjah. Dan kemudian 90 lagi jadi bearing 180 darjah. Jadi kita nak bearing 235, berapa darjah lagi kita kena ambil? Jadi 235 tolak 180, 55. Jadi kita perlu ambil 55 darjah lagi. Okey, jadi sini 50 darjah, jadi keseluruhan ini 90. Jadi yang ini bearingnya. Jadi ini ya bearing, okey, 235. Okey, bearing 235 lah daripada utara melengkuk sampai sudutnya membentuk 235 darjah. Ada apa lagi tambahan? Okey, dia melihat sebuah rumah api sejauh 25 km pada bearing 235. Jadi kalau kita katakan rumah api itu ada di sini, jadi yang ini P, rumah api. Okey, rumah RE, okey, ataupun R saja. Okey, jadi jarak dari asalan ke rumah api ini ialah 25 km. Okey, jadi itu adalah jawapan untuk A. Okey, itu jawapan untuk A. Kemudian, berapakah jarak yang telah dilalui oleh bot itu jika jaraknya dari rumah api ialah 16 km? Jadi maknanya dia asalnya daripada rumah api 25 km. Jadi kalau dia dah bergerak ke arah barat, dia akan membentuk ataupun nak kata menghala ke rumah api, tidak, tapi dia akan sampai satu keadaan dia mendekati rumah api. Okey, jadi bila berjalan, walaupun jalan ke arah barat, tetapi jarak daripada sini ke sini tu lebih dekat daripada awal tadi. Okey, jadi dia kata okey, dia dah travel 16 km. Jadi dia dah sampai dekat sini. Okey, kata-kata jarak ini ialah 16 km. Okey, jadi jadi berapakah jarak yang telah dilalui? Oh, okey, salah. Okey, jadi bukan di sini, tetapi jaraknya sekarang di sini yang 16 km. Okey. Jadi dia tanya berapakah yang telah dilalui, iaitu
soalannya tanya yang ini. Berapakah yang telah dilalui jika jaraknya sekarang, okey? Jadi kalau kamu tengok, jarak ni 25, jarak ni lebih pendek. Jadi yang ini tinggal 16 km. Dia okey, 16 km daripada rumah api tersebut. Kita katakanlah kedudukan dia sekarang ialah dekat B. Okey? Jadi bagaimana kita nak mengira? Dia tanya berapakah jarak. Okey, jadi kita nak mengira jarak di sini. Okey, jadi ini jawapan A, jawapan B. Macam mana nak kira? Kita dah tambahkan di sini maklumat tambahan tu. Pertamanya, kamu kena tahu sudut ini kalau sampai ke sini dah 270. Jadi kalau sini 235, jadi di sini sudutnya 35 darjah sahaja. Dan kemudian kita tahu, okey, jadi apa yang kita berkira, kita tahu ni pasangan dengan ini, sudut ini pasangan dengan 25 km. Jadi OB, sudut dia itu berpasangan dengan theta yang ini. Jadi kita perlu tahu nilai theta, tapi sebabkan tak tahu theta, tak tahu yang ini, jadi kita kena terpaksalah kira nilai OBR ini. Yang ini cikgu tandakan sebagai X. Okay? Pada masa yang sama juga, kamu kena tahu nilai X ini adalah sudut sudut cakah. Okay? Sudut cakah, iaitu sudut cakah ialah sudut yang duduk di antara 90 hingga 180. Okey. Jadi gambaran kamu tengok ini pun kamu tahu dah dia memang sudut itu lebih besar pada 90 darjah. Jadi bagaimana nak kira? Jadi kita kena kira, kita kata cari nilai x dulu. Kita kata sin x per 25 sama dengan sin 35 per 16. Ini kena berapa meter. Jadi bila kamu dah kata gitu, kamu pindahkan 25 ke sana, nanti kita dapat nilai sin. Dan untuk dapat nilai x, jawapan tu kita tekan shift sin. Shift sin dia, untuk jawapan tersebut dia akan memberikan nilai x. Okay. Jadi sin 35, sin 35 darab 25 bagi 16. Okey, kita dapat 0.896213 seterusnya. Jadi kita tekan terus shift sin, kita akan dapat sudut adalah 63.66. Okey, jadi 63.66 ini adalah sudut yang kecil. Sudut kecil, bukan sudut cakah. Okey, jadi ini adalah cerita, ini adalah berkait juga dengan case ambiguity, ya, eh? Case ambiguity. Jadi di manakah sudut ni sebenarnya? Iaitu kalau kita lukis satu lagi jarak panjang OB ni, kita boleh extend terus sambung. Dan kita lukis satu lagi jarak yang 16 km. Jadi sudut tu adalah sudut di sini. Di sinilah sebenarnya 63.66 darjah, disebabkan panjang kedua-dua ini adalah 66. Okey, panjang dia kedua-duanya adalah ada 16 km. Jadi kedua-dua sisi di sini atau sudut di sini adalah 63.66 darjah. Jadi untuk tahu nilai x tu adalah, jadi yang x ni tak tepat, jadi kita kata ini sebagai, ini sebenarnya bukan x, tapi sudut di sini kita tandakan sebagai y lah. Okay? Jadi sin y sebenarnya. Jadi nilai x adalah 180.63.66.
iaitu 116.34. 116.34. Jadi baik kita labelkan, okay, untuk memastikan bahawa kita tak tertinggal 116.34. Okay, jadi dalam peperiksaan memang kamu cikgu galakkan terus conteng dalam gambar rajah itu untuk memastikan kamu memang up to date dengan maklumat-maklumat baru yang kamu dapat. Okay? Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita dah tahu berapa maklumat dan kita tak boleh nak kira. Jadi kita belum menjawab lagi. Kita nak tahu panjang OB sebenarnya. Jadi OB itu bila kita dah tahu ini, kita boleh tahu nilai theta ialah 180 tolak 116.34 dan tolak 35 darjah. Iaitu 28.66. 28.66 darjah. Jadi yang di sini cikgu pun akan conteng lagi. 28.66 darjah. Jadi bila di situ kita kata menggunakan formula sin, kita kata OB. Okey, jadi sekarang ni yang ini kita mencari sudut, kita tahu letak sin di atas. Jadi kalau dalam keadaan di mana kita nak mencari panjang, kita letak sin di bawah. Jadi OB per sin 28.66 sama dengan kita nak guna apa? 35 dengan 16 lah. Okey, iaitu 16 per sin 35. Okey? Jadi lepas tu kamu kena pindahkan. Okey, kenapa cikgu terbalik-balikkan formula ni? Supaya senang kamu nak pindah. Sini tu kamu pindah sini. Darab dengan sin 28.66. Jadi kamu akan dapat OB bila kamu tekan calculator. Jadi 16 bahagi sin 35 darab sin 28.66. So kita dapat 13.3788. Okey, jadi 13.3788 kilometer. Sebab tadi unit-unit yang kita gunakan tu semua kilometer. Jadi panjang OB adalah 13.3788 km. Okey, yang itu. Okey, ada apa lagi? Jadi yang itu dia tanya, okey. Alright, itu untuk B. Untuk C, dia kata Rashid meneruskan pemanduannya sehingga jaraknya dari rumah api sekali lagi ialah 16 km. Ya, okey, jadi kita dah lukis sebenarnya. Dia sekali lagi dia okey, dia bila dia bergerak ke depan sini, jarak itu dah bukan 16 km. Okey, daripada B, okey, pasal cikgu tandakan B1 dekat barat 1, dia bergerak sini, jadi maknanya jarak daripada koordinat ni ke A ni lebih dekat, kemudian makin menjauh balik. Okey, jadi mungkin 16, jadi 15, 14, 13, lepas tu naik balik 14, 15, kemudian sampai sini dia kemudian dia balik semula kepada 16 km. Jadi yang ni cikgu tandakan sebagai B2. Ha, dia ada dekat B sebab dia meneruskan pemanduan dia. Okey, jadi sekarang ditanya hitung jarak. Jadi untuk C dia dah sampai dekat B2. Hitung jarak antara kedudukan pertama dengan kedudukan kedua bot itu. Kedudukan pertama dengan kedua. Okey, jadi cikgu faham di sekarang ni dia ialah kedudukan pertama, di sini kedudukan kedua. Sebab dia maksud dia kedudukan pertama dia berada 16 km daripada A dari rumah api. Dan kedudukan kedua pun berada 16 km daripada rumah api. Jadi di sini dia tanya berapakah jarak B1 kepada B2. B1 kepada B2. Okey, jadi untuk yang ini cikgu nampak sebab cikgu kita dah ada sudut dalam ni. Kalau kita dapat sudut di sini, dan kita boleh menggunakan formula cos. Okey,
Jadi sudut sini cikgu tandakan sebagai R, okey? Jadi sudut R adalah 180 tolak 63.66 dua kali, okey? Iaitu 180 tolak 63.66 tolak 63.66 dapat 52.68. Jadi 52.68 darjah. Okay, jadi di sini kita dah dapat sudut di sini ialah 52.68 darjah. Jadi nak guna formula cos, apa itu formula cos? Formula cos ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Apa yang penting tentang formula cos, kamu kena tahu di apakah nilai A dan apakah nilai A kecil dan A besar. Okey, jadi yang itu yang pentingnya. Jadi apa yang kamu kena tahu penggunaan cos ini adalah sudut ini adalah nilai capital A ni, A yang besar ini adalah sudut. Dan kemudian A kecil ni adalah panjang yang berhadapan dengannya. Jadi kita akan menggunakan dalam bentuk yang asal ni untuk mencari panjang B1, B2. Jadi A kos 2 itulah panjang B1 kepada B2. Okey, jadi nilai BC ni lah 16 dan 16 yang kedua-dua belah ni. Jadi di sini kita kata 16 kos 2 tambah 16 kos 2 tolak 2 darab 16 darab 16 darab dengan kos berapa? 52.68. 52.68. Nanti kita ni kos, ada kos 2 juga. Jadi untuk tahu jarak sebenarnya, kita kena punca kuasa kedua jawapan jawapan yang kita dapat daripada sini. Jadi kita 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tolak 2 darab 16 darab 16 darab kos 52.68, iaitu 201.59. Dan kita terus punca, cari punca kuasa 2, dapat 14.198. Jadi jaraknya 14.198 kilometer. Ini sama ada kita panggil 5 angka bererti atau 3 tempat per puluhan. Jadi kita tak perlu nak buat mengikut apa-apa peraturan, kecuali kamu kena bagi sekurang-kurangnya 2 tempat per puluhan. Okay, di sini tak menyatakan berapa tempat per puluhan. Jadi kamu bagilah sekurang-kurangnya 2 tempat per puluhan. Okay, itu untuk C1. Jadi kita dapat, itu dia soalan yang ni C1. Dan C2, apakah bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua? Bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua. Okey, jadi sekali lagi kita nak mencari bearing. Okey, jadi untuk C2, tak ada nampaknya kerja banyak pun. Okey, jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena utarakan. Memang utara kat sana, jadi yang ini utara pun kita utarakan ke sana. Okey, jadi ini utara. Jadi sudut itu ialah daripada garisan utara tersebut, dan kita pusingkan sehingga bertemu dengan garis pandangan ke rumah api tersebut. Jadi seluruh yang ini, jadi disebabkan ini adalah parat, jadi sudut di sini adalah 90 darjah. Jadi tambah saja dengan 63.66. Jadi 90 tambah 63.66, kita akan dapat 153.66 darjah. Okey? 153. Okey, jadi apa yang kamu kena tahu ialah kamu kena bagi dalam tiga nombor yang pertama tu. Kalau contohnya dia cuma 20 darjah, kamu kena tulis 020. Tapi disebabkan ini dah dalam 33, tempat puluhan tak kira, kamu nak tempat puluhan tu mungkin kamu lebih dia banyak lagi tepat, seperti yang kita gunakan pada waste tu, kurang-kurang 4, cikgu percaya 6.40 untuk dapatkan ketepatan yang jitu. Dan sini masih lagi mungkin dalam 10 km lagi dari tempat yang kita nak pergi.
Okay, alright. Okay, itu je saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada bab ke-9, iaitu penyelesaian segi 3. Jadi soalan ini adalah soalan nombor 10. Pelajar di sebelah menunjukkan kedudukan 4 buah stesen minyak JK, L dan M di sebuah daerah. Diberi jarak JK 40, KL 80, LM 65, semua dalam unit kilometer. Dan sudut JKL ialah 44. Okey, jadi yang tak ada lagi ialah sudut JKL. Okey, dalam segi tiga ni, sudut sini ialah 44 darjah. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, cikgu terpaksa lukis balik supaya kamu nampak segi tiga ni. Dan untuk sini, kamu faham, kena faham bahawa dia adalah garis-garis lurus. Dia tembus tu. Okay, jadi apa yang kita ada? Alright. Jadi kita nak yang A adalah jarak JL. Okay, jarak JL. A nak tahu jarak JL. So apa formula yang cikgu akan gunakan? Iaitu kita ulang kaji sikit. Dua formula yang kita boleh gunakan ialah A per sin A sama dengan B per sin B. Dan formula kedua adalah formula cos, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay? Alright. Jadi masa bila kita gunakan sin, apabila dalam bahasa ringkasnya, apabila kita ada jumpa ada pasangan. Jadi contohnya 44 degree ni darjah ni, pasangan dia panjang JL yang tak ada. Jadi kita kata tak ada pasangan. Sudut ni dengan yang ini, panjang ini dengan sudut ini. Jadi dalam bahasa lain tak ada. So dalam bahasa lebih ringkas ya, kita gunakan formula cos. So formula cos nak guna masa bila? Apabila kita ada dua sisi dan sudut di antara dua sisi itu, dan kita nak panjang yang berhadapan dengan sudut tersebut. Okay, jadi ni adalah perfect lah. Itu kita gunakan formula cos. Okay, jadi kita kata sini A itu adalah JL kuasa 2. Jadi yang ini adalah sudut 44 darjah tu adalah nilai A yang besar sana tu. Okay, jadi JL kuasa 2 sama dengan 40 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. B dan C mana-mana je. Kalau kamu nak B and C, B and C mana-mana pun boleh. Tolak 2BC, B dan C darab dengan kos 44. Jadi untuk dapatkan panjang JL, kita kena dapatkan punca kuasa 2 bagi jawapan yang diberikan. Dan untuk mendapatkan serta pertepatnya, jadi cikgu tak akan salin apakah nombor tersebut. Jadi kita kata di sini ialah 40 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2 tolak 2 darab 40 darab 80 darab kos 44, iaitu 3396.2252. Jadi itu jawapan yang letak sini. Jadi cikgu terus tekan punca kuasa 2 dan kita dapat disebabkan nombor ini cikgu lebih suka memberikan kepada 3 tempat perpuluhan, iaitu 58.277 kilometer. Okey, kenapa kilometer? Sebab semua unit ini adalah dalam kilometer. Okay, jadi ini untuk A. Jadi lebih baik lagi bila kita dah dapat jawapan tersebut, kita tandakan JL 58. Okay, sini dah 58.277. Cikgu tandakan dengan pen yang berwarna lain untuk pen warna merah dalam kes ini, untuk menunjukkan bahawa itu jawapan yang baru kita dapat. Ini lain yang hitam tu ataupun maklumat yang dalam bentuk pen hitam adalah untuk maklumat-maklumat yang sedia diberikan. Okey, jadi untuk A2 sudut JML. Okey, JML, jadi sudut tu di sini. Jadi lebih baik lagi kita tandakan ringkas tanda X ke tanda Y ke Z ke P ke. Jadi contohnya cikgu tandakan sebagai sudut P.
Itu sudut yang kita nak. Tapi kamu kena tahu bahawa nak menggunakan formula ini atau ini, kita mesti ada sekurang-kurangnya 3 maklumat di situ. Jadi masalahnya sekarang kita cuma ada JL dan ML dan JL. Ada panjang 2 sisi saja. So tak ada, tak ada maklumat. Tetapi okay, jadi maknanya tak bolehlah menggunakan segitiga tersebut. Okay, jadi apa kita buat? Kita kena tahu bahawa sudut di sini, sudut yang cikgu akan labelkan sebagai Q ini, adalah bersebelahan dengan sudut yang di sini, iaitu cikgu nak label apa lah? Nak label S. Okay, sudut S. Jadi kalau kita tahu sudut S, kita boleh tahu sudut Q. Bila kita dah tahu sudut Q, Q dengan 65 satu pasangan, kita boleh menggunakan formula sim untuk mendapatkan nilai P. Sebab P itu berhadapan dengan 58.277. Jadi sekarang ni kerja untuk A2 ni, A1 untuk A2 kita menggunakan, panjang cerita, okay, dapatkan S dulu. Jadi kita kata sin S per 80 sama dengan sin 44 per unit. Okay, jadi sebab di sini ada pasangan, yang ni berpasangan dengan ini, ni satu pasangan, pasangan yang lengkap yang sudah ada. Jadi baru boleh kita gunakan formula sin. Jadi cikgu akan bermula dengan yang nilai yang tak tahu, iaitu sin S. Okay, jadi sin itu untuk sudut. Okay, jadi panjang ialah nilai A kecil dan B kecil. Jadi sin S per 80 sama dengan sin 44 per 58.277. 58.277. Okey, jadi kita dapat di situ. Jadi kamu pindahkan terus nilai 80 tu ke sana dan didarabkan untuk senang tekan kalkulator. Sekali lagi, kalau untuk dapatkan S, bila kamu tekan kalkulator, belum dapat nilai S lagi. Kamu dapat nilai sin S 0. berapa-berapa-apalah. Okey? Tapi yang kita nak tu nilai, jadi kita kena tekan shift sin. Jadi dia akan keluar sin kepada power atau kuasa negatif 1. Dan kamu tekan answer, iaitu jadi kamu dapat answer tu, kamu tekan shift sin akan keluar yang ni. Untuk answer, dia akan bagikan nilai untuk nilai S. Jadi cikgu akan dapatkan, cikgu kata sin 44 darab 80 bahagi 58.277, iaitu 0.95, 3595 dan berapa-berapa lagi. Dan terus tekan juga, tekan shift sin, tekan ikut, dia akan berikan sin untuk jawapan tersebut, iaitu kepada 2 desimal cikgu akan dapat 72.48. Okay, 72.48 darjah. Itu nilai S. Okay, jadi kalau takut kita mungkin terpadam, kita tulis conteng di sini 72.48. Jadi nilai Q yang cikgu dah tanda di situ, jadi the rule exam kamu, sebab kan kertas jawapan ni tidak akan dihantar sekali, kamu lebih baik kamu tulis sudut MJL. MJL. Okey, yang dia nak JML. Okey, jadi sudut Q itu adalah 180 tolak 72.48, iaitu 107.52. 107.52 darjah. Itu baru nilai Q. Dan nilai P, jadi sekali lagi cikgu macam mana pun cikgu akan conteng 52 selagi sesuai untuk diconteng lah. Okay, dan nilai P yang kita nak, jadi sudut yang kita nak tu sudut JML ialah, macam mana cari sudut JML? Kita tak boleh tolak-tolak je, kita gunakan formula sin sekali lagi. Sudut P tu berdepan dengan 58 dan sudut Q berdepan dengan 65. Jadi kita kata, okey, ini tak boleh lagi lah, padam dulu. Kita kata sin P
per 58.277 sama dengan sin 107.52 per 65. Nanti sekali lagi kita yang sama, kita pindahkan 58.277 ini dan kita dapat nilai P kalau kita tekan shift sin untuk answer yang diberikan oleh calculator. Jadi kita tengok iaitu sin 107.52 darab 58.277 bahagi 65. Jadi 0.854979 shift sin bagi jawapan tersebut, kita akan dapat 58.7574. Jadi kalau kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, dia akan jadi 58.76 darjah. 6 darjah. Okey. Jadi 58.76 darjah. Okey, ada ruang lagi tak? Jadi untuk tu baru A2, A3 luas kawasan KLM. KLM bermaksud adalah luas seluruh kawasan tersebut. Okey, luas semua KLM. Jadi cikgu perlukan apa? Cikgu akan conteng balik untuk menunjukkan apakah yang perlu. Okey. Sebelum itu, apakah formula luas untuk segitiga? Okay, ada dua formula, itu bergantung kepada nilai-nilai yang kamu dah ada. Jadi kita labelkan dulu, lepas tu tengok kesesuaian. Apa yang kita dah ada? Kita dah ada nilai, kita ada K, L, M. Jadi sudut di K ialah 44, sudut pada P adalah 58.76 dan kemudian kita ada 65 km dan kita juga ada 80 km. Jadi yang sesuai di sini ialah kita menggunakan formula luas segitiga sebagai 1/2 AB darab sin C. 1/2 AB darab sin C. Jadi luas 1/2 AB sin C. Jadi A dan B itu mana-mana sisi yang kamu ada. Okey, tetapi dengan syarat sudut C itu adalah sudut yang terletak di antara dua sisi tersebut. Jadi yang paling mudah dalam kes ini adalah kamu dah ada dua sisi, kamu dapatkan sudut di sini. Sudut theta itu. Jadi kita akan gantikan theta ni sebagai sini. Jadi untuk luas yang ini adalah 1/2 darab 65 darab 80 darab sin theta. Sin theta itu boleh dikira dengan menggunakan dalam satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Jadi 180 tolak 44 dan tolak juga 58.76. Jadi kita dapat sudutnya 77.24. Jadi sama dengan 77.24. Jadi sin 77.24. Jadi yang ini kita dapatkan. Jadi 1/2 darab 65 darab 80 darab sin 77.24. Okey, kita dapat 2335.78. Jadi kalau kepada dua tempat perpuluhan, jadi kita kata 225 di 2000 ada koma, 35.789. Kalau dua tempat perpuluhan ialah 79 kilometer persegi. Okey. Alright. Dan seterusnya soalan B.
tanpa melakukan pengiraan tentukan sesi minyak yang paling jauh dari sesi K. Okey, jadi daripada C ada dua saja. Okey, jadi walaupun sesi minyak J juga ada dalam di sini, cuma yang paling jauh adalah di antara L ataupun N. Okey? Jadi kita tak tahu panjang KM di berapa. Okey, tetapi melihat kepada gambar rajah di sini, cikgu boleh jawab terus B itu, iaitu kalau kamu tengok dalam mana-mana segitiga, kalau kamu tengok sudut 44 dia punya panjang dia berhadapan dengan dia ialah 65, sudut 58 adalah 80. Maknanya apa yang cikgu beritahu situ ialah lebih tinggi sudut ataupun sudut lagi besar sudut itu yang berhadapan, yang jadi panjang yang berhadapan dengan sudut itu adalah yang paling panjang. Okey. Jadi jawapannya adalah M adalah paling jauh kerana sudut yang berhadapan dengan line garis sudut yang berhadapan dengan ini iaitu sudut MLK ialah yang paling besar. Okey, tengok, jadi sudut ni 77. Jadi panjang ni lebih panjang daripada 58. Berapa panjang dia tak suruh, dia tak bagi kamu kira, tapi dia suruh kamu nilaikan saja. Jadi maknanya kita jawab macam tu saja. Okey? Lebih panjang sisi sudut yang berhadapan dengan dia adalah yang paling besar. Okey. Dan C, jika sebuah kereta bergerak sepanjang jalan KL, hitung jarak terdekat kereta itu dari sesi minyak M. Cikgu ada sedikit isu dengan soalan ini. Kerana kalau dia dah berada, kereta berada di sini, macam mana pun dia tak boleh terbang. Dia tak boleh terbang nak pergi ke M. Dia mesti ikut jalan tepi sini atau pergi sini. Jadi bergantung kepada di manakah betul-betulnya berada. Okey. Jadi soalan ini adalah sesuai kalau ini adalah satu segitiga sahaja. Jadi kamu bayangkan inilah satu segitiga sahaja. Jadi dia kata bahawa ialah kita dah bergerak sepanjang sini dan jadi berapakah jarak yang paling dekat? Okey, kalau kata kereta tu berada di sini dan kita bayangkanlah kereta terbang. Kereta terbang iaitu dia dah bergerak sini dan dia nak pergi ke N. Di manakah jarak terdekat daripada kereta itu nak pergi ke N? Okey? Jadi jawapan untuk C itu ialah kalau sini daripada M itu akan bersudut tegak pada KL. Okey? Jadi daripada M bersudut tegak kepada KL. Okey, jadi M dan di sini bersudut tegak. Jadi kalau kereta tu ada di sini, K tu ada di sini, dia paling dekat dengan M. Okey, jadi kereta ni K yang lain . Jadi kereta kita letaklah C, car. Jadi K besar, sini adalah L. Jadi kalau kereta terbang ini berada di sini, dia boleh pergi ke M paling pantas. Okey, kalau kereta biasa tak boleh, dia kena pusing ke sini, pusing ke sana atau pusing ke sini, pergi sana. Okey, jadi kalau soalan ini keluar dalam bentuk yang macam lain, bentuk segitiga saja, ini cerita dia. Okey, jadi kamu boleh jawab macam ni. Okey, jadi kita apa kita tahu so far? Kita tahu di sini 44 darjah. Adakah kita tahu lain-lain? Okey, jadi berdasarkan maklumat ini, cikgu tak boleh nak kira lagi. Jadi cikgu terpaksalah mengira benda lain dulu untuk mendapatkan contohnya. Okey, berdasarkan ini cikgu akan dapatkan panjang MK sebab di sini ada MK. KC cikgu tak tahu, MC pun tak boleh kira. Okey, apa yang pentingnya sudut di sini ialah 90 darjah. Jadi cikgu nak kira MK dulu. Kita akan menggunakan okey, jadi untuk mengira sini MK, kita nak MK
kita kata MK, cikgu akan terbalikkan form, okey, menggunakan formula dalam bentuk ini. Panjang per sudut sama dengan panjang per sudut. Jadi MK per sin 77.24 sama dengan 65 per sin 44. Jadi seperti biasa, cikgu bawa terus ke sana, darab dengan sin 77.24 untuk mendapatkan panjang MK. Dalam kes ini kita tekan kalkulator dapat terus ya. Jadi 65 darab sin 77.24 bahagi. Jadi kes ni kamu jangan tekan per, jangan tekan ABC untuk membuat per ini. Sebab okay, cikgu pun susah sikit nak terangkan, tapi itu technical calculator lah. Cikgu kena dapati jawapan dia salah eh, kalau kamu guna itu. Dia gunakan bahagi sin 44, jadi dapat 91.26. Jadi dapat 91.26, itu 260. Okey, dia cantiklah. Jadi sini kita labelkan 91.26. Jadi cikgu nak tahu MC ni. Jadi jarak terdekat ialah jarak kalau karakter itu berada di koordinat C, berapa cm tu. Jadi kita boleh menggunakan, tak perlu menggunakan, nak gunakan formula sin boleh, kalau tak nak kita berkenalan sedikit dengan formula-formula sin yang kita belajar masa kita tiga, iaitu kita kata sin 44. Kenapa sin? Sebab cikgu nak yang depan. Dia ada sebab sin apa dia? So sin ada opposite over hypotenuse. Okay, so bertentangan per hypotenuse. Okay, jadi ini bertentangan, ini hypotenuse. Sin 44 sama dengan MC per 91.26. Jadi seperti biasa, pindahkan saja 21.26 ni, akan darab dengan nilai sin 44, kamu akan dapat nilai C. Bukan nilai C, tapi nilai nilai MC, panjang MC. Jadi 91.26 darab sin 44, iaitu 63.39. Okey, jadi kepada tepat kepada 2 tempat perpuluhan 63.39 kilometer. Okey, jadi situ habis soalan tu. Ada apa pun lagi? Ya, itu saja. Alright. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Kali ni cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu boleh menjawab soalan nombor 11 daripada penyelesaian segitiga, iaitu chapter bab 9, iaitu latihan pengukuhan eh. Okay, jadi dikatakan di sini, okay, Mary mewarnakan tiga segitiga ABC, ACD dan CED dengan keadaan ACE dan BCD adalah garis lurus. Diberi bahawa sudut DCE adalah 50.05 darjah. Okey, jadi cikgu catatkan dulu, iaitu dia kata DCE. DCE 50.05, jadi BCD 50.05 darjah. Okey, catatkan maklumat eh. Dan CED adalah cakah. CED cakah. Jadi cikgu tandakan di sini sebagai theta. Theta ini terletak di antara 90 hingga 180. Okay. Itu sudut cakah. Okay. Jadi untuk A1, hitung CED. Jadi untuk A1, sudut CED. Berapakah sudut CED? Jadi di sini kita akan menggunakan formula sin. Jadi kita kata sebab kita nak sudut, kita kata sin A per A sama dengan sin B per B. Okey, jadi jadi untuk dapatkan CED, kita kata jadi sudut ini berhadapan dengan 7 cm, sudut ini berhadapan dengan 6.5 cm. Jadi masa bila kita gunakan formula sin,
iaitu apabila ada pasangan. Nampak tak bahawa 50.5 dengan 60.5 itu bertentangan. Jadi itu yang cikgu panggil sebagai satu pasangan. Jadi pasangan bagi tujuh ialah sudut E yang kita dah sedang cari ini. Jadi untuk di mana dalam kes ada kita dah ada tiga maklumat di situ, ada tiga sisi, kemudian kita mencari sisi atau pasangan bagi yang sebelah sini, salah satu daripadanya kita menggunakan formula sin. Jadi di sini kita kata sin theta ataupun sin E per 7 sama dengan sin 50.05 per 6.5. Jadi kita pindahkan 7 ni ke sana. Dan untuk menyenangkan cerita ataupun mendapatkan jawapan yang tepat, kita akan tekan kalkulator semua sekali di sini, tetapi kita tak akan salin. Okay, jadi untuk kemudian kita buat apa? Tekan Shift C untuk jawapan yang kita dapat pada kalkulator, dan kita akan menggunakan seluruh tempat perpuluhan yang ada di situ. Okay, jadi di sini ialah sin 50.05 darab 7 bahagi 6.5. So kita dapat 0.28255. Jadi kita terus tekan Shift sin dan jawapannya 55.646. Jadi kalau cikgu bundarkan pada dua tempat perpuluhan, dia akan dapat 55.65. Jadi 55.65 darjah. Tetapi inikah tidak memenuhi syarat di sini? Okey. Jadi untuk penerangannya, sebenarnya sudut di sini ialah apa dia? Yang kisah-kisah macam yang sudutnya ni melibatkan cakar ni adalah kisah-kisah ambiguity. Jadi di manakah sudut 55 ni sebenarnya berada? Iaitu, jadi kamu bayangkan cikgu menggunakan protractor. Menggunakan kompas. Jadi ini inilah dia punya jarum dan inilah pensil. Jadi cikgu cucuk dekat C, pensil dekat E, dan cikgu lorekkan ke sebelah atas sana. Okey, dan cikgu akan dapati bila cikgu sambungkan DE ini ke sana, dan jari cikgu akan memenuhi macam ni tadi. Kalau ada jari tu ada dakwat lah. Okey, dan dia akan pergi ke sana. Jadi panjang ini dengan panjang ini walaupun nampak macam tak sama, cikgu kena pendek sikit-sikit. Di sini panjang ni sama. Jadi sudut 55 ini sebenarnya berada di sini. Situlah sudut 55. Dan di sini sudut 55.65 itu juga. Jadi sudut CED adalah 180.55.65, iaitu 180 tolak jawapan tersebut dapat 124.35, 124.35 darjah. Itu adalah untuk sudut yang kita cari. Okay, seterusnya A2, hitung panjang AB. Hitung panjang AB, AB di sini. Okay, apakah maklumat yang kita ada? Kita ada 9 cm, kita ada 5 cm, dan okey. Jadi kita kena menggunakan formula, bukan formula at max untuk mendapatkan seterusnya ni. Kita nak tahu panjang AB, iaitu formula tentang satu garis bersilang. Kita akan mendapati bahawa sudut di sini adalah sama dengan sudut di sini. Jadi kita tandakan terus 50.05 darjah. Okey, jadi sudut di sini berhadapan dengan di sini, dan kita ada dua sisi. Jadi dalam keadaan kita ada dua sisi, dua sisi dan sudut di tengah-tengah ni, kita akan, dan kita nak mencari panjang di depan, kita gunakan formula cos. Okey, jadi formula cos tu macam mana? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, jadi dua sisi tadi tu ialah B dan C, yang berhadapan dengan depan tu ialah A, dan sudut itu adalah nilai A besar. Macam ni. Okey, jadi kita masukkan. Jadi panjang A kuasa 2 ni sebenarnya adalah panjang AB.
KA adalah AB. Jadi AB kuasa 2 sama dengan 5 dan 9. 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 9 darab cos 50.05. Lebih panjangnya 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 9 darab cos 50.05 dan kita dapat 48.209 dan terus cari pecah kuasa kita dapat 6.94. Cikgu, kepada 4 angka bererti ialah 6.943. Jadi panjang AB 6.943 cm. Seterusnya cari hitung atau hitung luas segitiga AED. AED. Okey. Jadi cikgu kena tolakkan sedikit. Okey. Apa ikat yang kita tahu? Kita tahu panjang AC 9, panjang DE 6.5, sudut di sana pun kita ada. Okey. Jadi untuk luas, formula luas ialah 1/2 AB sin C. Ini ada penggunaan itu sama macam mana kita gunakan formula cos. Tetapi kita bukan nak mencari panjang di depan. Kita nak dapatkan atau nak menggunakan formula ni, AB ni mesti dua sisi dan sin C, C sudut C adalah sudut yang berada pada yang di tengah-tengah di antara dua sisi yang kita ada ni. Okey, jadi kamu boleh sebelah sini ke, sebelah sana ke, tak kisah. Janji dua sisi dan sudut di antara dua ni. Perfect macam kita gunakan formula ni. Okey? Jadi kita masalahnya sekarang kita cuma tahu AC, kita tak ada EC tu, tak ada. Okey? Jadi nampaknya sebab cikgu akan menggunakan, jadi di sini luas 1/2 darab AC. Sekejap lagi aku akan gantikan balik. Dan 6.5 dan sin berapa tadi? 1/24.35. Okey, jadi AC tu tak ada. Jadi kita tak bolehlah menggunakan formula luas untuk dapatkan AC sebab kita tak tahu luas. Jadi cikgu akan kira dulu CE tu berapa. Jadi kita dah ada sudut sini 2, jadi kita tak ada sudut di sini lagi. Di sini sudut X ni berapa? Menggunakan teori bahawa satu segitiga mempunyai sudut 180. Jadi 180 tolak 50.05 dan tolak 1/24.35. Iaitu 5.6 darjah. Jadi sini kita tandakan saja 5.6 darjah. Jadi kita nak tahu CE, jadi kita akan gunakan kita kata CE per sin 5.6 sama dengan 6.5 per sin 50.05. Jadi kamu boleh bayangkan saja, kamu pindahkan sin 56 ke sana dan bahagi, dan kamu akan terus dapat panjang CE. Berapakah panjang CE? Ya? Jadi cikgu tak alih kan? Jadi macam mana pun 6.5 darab sin 5.6 bahagi sin 50.05. Jadi kita akan dapat 0.8273.
Okey, jadi kalau kita ambil CE itu sebagai 0.8274. Okey, cikgu bundarkan 274 perbundaran kepada 4 angka bererti. Jadi panjang ini 0.8274. Jadi panjang keseluruhan AC ini kita gantikan 9.8274. Jadi kita guna kalkulator, 1 per 2 darab 9.8274 darab 6.5 darab sin 124.35, iaitu 26.369. Kalau bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, 0.37 sentimeter kuasa 2. Okey, jadi itu untuk A3. Seterusnya, soalan B. Garis lurus AB dipanjangkan ke titik B prime dengan keadaan CB prime sama dengan CB pada rajah yang sama. Lukis dan warnakan segitiga BCB prime. Okey, jadi sebenarnya cerita melukis pada gambar rajah yang sama ni tak wujud kerana sebenarnya kertas 2 kamu jawab pada kertas lain, bukan pada kertas soalan itu sendiri. Okay, jadi kamu kena lukis, kamu kena bersedia untuk melukis sendiri, untuk melakar sendiri yang lain. Okay? Jadi kamu lakar sajalah. Okay? Agak-agak kurang saja. Okay. Jadi untuk soalan B, soalan B ni sebenarnya cerita ambiguity. Okay? Jadi kalau cak ni cikgu sambungkan garisan ini, dapat panjang ini sama ini. Jadi dalam kes ini cikgu akan sambungkan garisan AB ni terus ke belakang. Dan dia kata bahawa BC sama dengan C kepada B kuasa, B prime. Jadi sekali lagi cikgu gunakan kompas, cucuk BC dan kamu akan tengok cikgu lorekkan, lorekkan daripada B, lorek ke sana. Okay? Jadi dia akan, pensel tu akan bergerak ke sana. Dan bila kamu sambungkan C ke sini, panjang CB sama dengan CB B prime. Okay? Jadi di situlah B prime berada. Dan so warnakan. Jadi kita warnakan lah. Kita warnakan merah. Jadi inilah cerita dia. Nampak jelas sikit. Ini kawasan yang diminta disuruh warnakan. Apa lagi yang suruh buat? So cari saja dan kemudian warnakan. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan ini. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini. Cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu boleh menjawab soalan nombor 12 daripada bab 9. Okey, latihan pengukuhan bab 9 nombor 12. Okey, jadi gambar rajah dah disediakan di sini. Dan secara ringkasnya penyataan diberikan, tetapi cikgu akan baca juga di sini. Dalam rajah di sebelah WYZ ialah garis lurus. Jadi dia beritahu bahawa garisan ini ialah satu garis lurus. Diberi sin sudut X, XYW, XYW. Okey, jadi sudut sini nilai sin dia adalah 10/11. Dan soalannya A, cari nilai sin YXZ. YXZ, jadi dia nak tahu nilai yang di sini. Okey, jadi kita tandakan ini sebagai X, contohnya saja. Okey, jadi sudut di sini cikgu tandakan sebagai Y kecil dan sini sebagai contohnya P lah. Okay, adakah mesti akan digunakan? Cikgu pun tak tahu.
Okey, jadi cikgu suka label-label saja. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak dapatkan nilai sin bagi y x z. Jadi pertamanya sama ada relevan atau tak relevan, cikgu suka macam ni. Kalau dalam segitiga ni segitiga bersud tegak, yang ni pelajaran tertiga, sin tan cos kita itu memang menggunakan segitiga sud tegak. Okey? Jadi kita boleh labelkan dikata sebab dikata sin, sin adalah opposite over hypotenuse. Bertentangan per hypotenuse? Hypotenuse lah. Okey. Jadi hypotenuse tu yang panjang sekali ni. Dalam kes ni dah x y. Jadi yang ni kita boleh labelkan sebagai 10 dan di sini 11. Relevan ke tidak? Okey, jadi cikgu belum tahu lagi. Jadi 10 dan 11 tu cikgu tak kata pula 10 cm dengan 11 cm. Dia mungkin 20 cm dengan 22 cm. Okey, tapi untuk yang ini sama ada ya atau tidak, itu kemudian cerita. Jadi bagaimana cikgu nak dapatkan sudut y x z? Okey, jadi ataupun kita nak nilai sin y x z. Kalau kita tak perlukan nilai yang tepat, cikgu apa akan guna apa? Cikgu akan kena shift sin, cikgu dapat angle sini. Okey, jadi kalau setakat kita tak perlukan nilai sin, nilai sin, okey? Biasanya sebab kalau soalan macam ni, dia perlukan nilai yang setepat-tepatnya dalam pecahan. Okey, kalau okey, ulang balik, katalah kamu tak ada idea, macam apa kamu buat? Kamu tekan calculator, tekan saja shift sin, kamu akan dapat angle y yang ini. Lepas tu 180 tolak y akan dapat nilai p. Okey, lepas tu bolehlah gunakan formula apa yang sesuai. Dalam kes ini apa lagi maklum apakah lagi maklumat yang ada? Okey, jadi dalam kes ini okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan ni kalau nak dapat setepat-tepatnya? Okey, tadi cikgu beritahu kamu dah tekan je shift C, dapat sini 180 tolak ni dapat sini. Okey. Alright. Tetapi kita akan dapat dalam bentuk yang tidak betul-betul tepat sebab sudut-sudut tu biasanya sudut yang ada perpuluhan. Okey, jadi bila kita dapat sini perpuluhan dan kemudian bila kita tukar balik, kita akan dapat yang yang tak tepat. Okey, tak setepatnya. Okey. Jadi apa yang kamu cikgu nak ulang sikit sebelum cikgu boleh jawab soalan ini ialah kalau kamu belajar trigonometri masa 3-3, okay, ada belahan 4, belahan di sini, sudut di sini, sudut yang kurang pada 180, okay, jadi sudut sini, kemudian kalau sudut di sini ialah sudut yang lebih pada 180. Jadi apa pentingnya? Cerita untuk sin. Okay, jadi kalau contohnya, kalau kamu tekan calculator untuk sin 30. Sin 30, berapa nilai dia? Okey, 1.2. Dan kemudian, kalau sin 150, kalau kamu tekan calculator, kamu dapat 1.2 juga. So, apa pentingnya ni? Sebab bila ada soalan, sin theta equal 1/2, berapakah nilai theta tu sendiri? Nilai theta tu, kalau kamu tekan shift sin, kamu akan dapat 30. So, bagaimana kalau kita tahu bahawa sudut tu besar dan kita nak tahu yang mana satu kita nak guna? Okay? Jadi, untuk sin kita tak dapat nak tahu yang itu kecuali kalau kita seperti gambar rajah sini. Okey, jadi apa yang penting di sini ialah walaupun cikgu label y di sini, sin dia adalah sin x yw ialah 10/11. Jadi cikgu berkaitan dengan yang ilmu ini, cikgu boleh labelkan juga sudut di sini, iaitu yang sudut P ni, iaitu x y z juga adalah 10/11. Okey, sin x, y, z juga adalah 10/11. Okey. Okey, jadi apa yang kamu tahu? Jadi dia sudut sin 30, setengah. Sin 150 pun setengah. Tapi tak berlaku kalau untuk cos dan tangent. Okey, jadi untuk further tu, kamu kena baca balik 3-3 punya sin dan cos tu. Atau trigonometri.
Alright. So, sama ada sudut tu di sini atau sudut di sini, sin, nilai sin tu tetap sama. Tak ada negatif pun. Untuk sin saja. Untuk kalau untuk cos, kalau di sini positif, di sini negatif. Untuk tangent, kalau di sini negatif, oh sorry, kalau sini positif, sini negatif. Kalau untuk sin, di sini positif, di sana pun positif. Okay. Jadi bagaimana kita nak jawab ni? Jadi kita nak sin x. Jadi kita kata kita gunakan formula sin, iaitu sin x per 4, sin p per 12. Jadi kita kata sin x per 4 sama dengan sin y ataupun sin p per 12. Dan jadi kita gantikan nilai sin p ni yang cikgu label. Jadi baik lagi kamu gunakan XYZ ni, tapi cikgu nak ringkas sikit. Jadi nilai sin p kita gantikan, jadi nilai sin x ataupun lebih tepat lagi nilai sudut y x z ialah sin p, iaitu 10/11 bahagi 12, dan kita kena cross ke sana darab 4. Jadi untuk yang ni, untuk tak mengeluarkan kalkulator, cikgu akan tekan satu-satu. Okey, cikgu tak berapa mahir sikit dengan komputer ni. Jadi 10/11. Cikgu tekan dulu equal untuk dapatkan jawapan ni dulu. Lepas tu kamu boleh darab dan bahagi. Okey, so darab 4 dan bahagi dengan 12. Kamu dapat 0/30. Jadi bila tekan shift ABC, dia akan bagi kita 10/33. Right. Tu jawapan untuk yang di sini. Jadi kalau kamu ikut yang tadi, kamu dapat tekan Y, shift C, dapat dia pergi sana balik, kamu tak boleh dapat setepat yang inilah. Tapi kalau kita sekadar untuk mendapatkan nilai-nilai sudut, boleh je guna gitu. Tapi kalau ditanya nilai sin, then sedikit lari jawapan tersebut. Okay. Seterusnya, dia kata hitung luas segitiga XYZ. Mana XYZ? XYZ. Okay, dia nak segitiga ni. Dan dia juga suruh cari panjang XW. XW. Okay, di sini panjang ni. Sebab 10 tadi tu bukan 10 cm. Tapi 10/11. Okay, mungkin 20/22. Okay, jadi untuk B, kita nak tahu luas ini dulu. Apa maklumat? Okey, jadi luas, kalau kita ada tiga-tiga sisi, kita boleh menggunakan Heron formula. Jadi untuk sampel tu kamu tengok dalam buku teks. Tapi dalam kes ni tak sesuai sangat. Jadi cikgu akan gunakan formula luas sama dengan 1/2 AB sin C. Jadi yang ini memerlukan kita tahu dua sisi dan sudut di antara dua sisi tersebut. Jadi ada tak apa-apa kita dah tahu? Okey, kita boleh tahu sebenarnya sudut P. Okey, sudut P. Jadi sekarang kita boleh guna. Okey, jadi bila kita gunakan, cikgu nak tahu, beritahu kamu sudut P nilai dia apa? Kita jadi tekan shift sin 10/11. Kita akan dapat 65.38. Tapi itu sudut Y ni, sebelah sini. 65 tak logik lah, sebelah sana, sebelah sini. Okay, jadi lepas tu 180 tolak 65 tu akan dapat. Nah, jadi sudut P ialah 114.62 darjah. Okay, tu sudut P. Begitu juga dengan sudut X, kita boleh dapat juga. Okay, kenapa cikgu nak tahu sudut X? Sebab cikgu akan gunakan, sebab cikgu dah ada 4 cm dengan 12 cm dan cikgu nak sudut ini. C tu adalah sudut Z di sini. Jadi sudut X ialah tekan saja shift sin, untuk 10/33 dapat 17.64. 17.64 darjah. Jadi sudut Z adalah 180 tolak 114.62
6.62 dan tolak 17.64. Kita dapat 47.74 darjah. Itu sudut Z. Jadi dan luas kita boleh guna 1/2 darab 4 darab 12 darab sin 47.74. Okey, cikgu ulang balik bagaimana nak menggunakan ni. Kamu boleh menggunakan mana-mana dua sisi. Mana-mana je. Tapi kat cikgu dah ada 12 kan ni, tetapi sudut mesti di antara dua sisi yang ini. Antara dua. Jadi kalau kita ambil 12 dengan 4, sudut mesti berada pada Z. Okey, jadi kita kira iaitu 1/2 darab 4 darab 12 darab sin 47.74 iaitu dapat 17.76 17.76 sentimeter kuasa 2. Dan seterusnya kita nak cari apa lagi? Panjang XW. Okey, XW. Okey ya, jadi kita dah ada di sini pak sudut sini, tandakan dulu 47.74. Okey, bagaimana kita nak tahu yang ini? Cikgu tengok dan segitiga ini banyak maklumat tak ada. Kita ambil segitiga besar pun tak ada dua sisi, tak boleh. Kita mesti ada sekurang-kurangnya tiga maklumat dalam segitiga tersebut. Jadi ideanya ialah kalau kamu dapatkan dulu panjang XY, dan disebabkan kita dah ada sin Y ini 10/11 dan kita boleh gunakan ratio tersebut. Okey. Jadi bagaimana kita dapatkan XY dulu? Kita gunakan formula cos. Kita ada panjang dua panjang dua sisi. Ya, dari sisi 12 dengan 4 ni dengan sudut sini. Jadi itu formula cos. Jadi XY ni ialah nilai A. Okay, cuba ulang balik. Formula cos A kuasa 2, B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Iaitu sudut ni, sudut yang ada ni dan nilai A yang depan ni. B dan C adalah dua mana-mana dua sisi yang ni. Okay, jadi formula cos ni memang digunakan macam kalau guna formula yang ni juga. Okay, apa cikgu? Iaitu dua sisi dan sudut di antara duanya. Di sini pun dua sisi dan sudut di antara duanya. Dan untuk mencari panjang di hadapan sudut tersebut. Okay, jadi yang panjang ni ialah A. Sudut itu nilai capital A. Okay, jadi kita masukkan saja. Iaitu nilai XY sama dengan B lah 12 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 4 darab cos berapa? 4774 47.74 darjah. Jadi tekan kalkulator ini kuasa 2 sebenarnya, XY kuasa 2. Jadi XY ialah punca kuasa 2 bagi jawapan yang cikgu akan dapat sekejap lagi. Jadi itu pun cikgu tak nak salin. Jadi cikgu tekan answer saja. Jadi 12 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 4 darab cos 47.74. Dapat 95.44. Jadi cikgu tak nak tekan, cikgu tekan terus kepada punca kuasa 2, kita akan dapat 9.769. Jadi dapat panjang dia 9.769 sentimeter. Kalau kamu bagi banyak, tak ada problem. Okay, sebab dalam soalan ni, dia tak nyatakan bahawa kamu kena bagi banyak-banyak. So, bagilah sebanyak-banyak desimal yang kamu nak bagi. Itulah XY. Dah siap B. Okay, dah siap B. Okay. Jadi untuk C, mana ruang cikgu ada? Okey, untuk C ada kat ruang sini. Okey, C kat sini. Dia kata apa? Dia kata nyatakan dua keadaan supaya segitiga di sebelah boleh dikaitkan dengan kes berambiguiti. Apa maksud dia? Iaitu maknanya kalau kita buat soalan lah. Buat soalan supaya
dia akan jadi case ambiguity. Okay, jadi kita perlu beritahu bahawa kita perlu mengalihkan salah satu koordinat untuk jadi case ambiguity. Jadi case yang pertama ialah di mana Y ini cikgu alih ke sini. Ah, itu dia. Okay, jadi panjang XY sama dengan XY kuasa 2. Okay, jadi mana, macam mana cerita dia? Jadi kita kata, jadi case pertama ni kita pindahkan Y. Jadi kita kata sudut Z. Okay, di mana sudut Z sama dengan sudut Z prime. Ada Z prime ke? Ataupun Z sajalah. Okay, Z, Z tak boleh diubah. Dan kemudian panjang XZ sama dengan okay, jadi X prime Z prime, maknanya kita lukis yang baru. Bila kita lukis yang baru, okay, jadi lukisan yang baru itu adalah macam jadi dia. Jadi X prime, Z prime dan Y prime. Okay, jadi dia akan makin besar. Okay, Y itu berubah keluar. Okay, itu satu keadaan. Jadi kita sudut Z yang baru sama dengan Z yang lama. Okay, dan panjang X ke Z tetap sama dengan yang ini, sama dengan XZ. Yang itu yang tak boleh ubah. Yang sama lagi ialah X prime Y prime. Okay, jadi yang satu lagi X prime Y prime sama dengan X Y. Yang tak perlu sama ialah Z ke Y. Z ke Y akan berubah. Okay, dan yang kedua adalah di mana kalau kita ubah panjang XY pula. Kalau kita ubah panjang XY di sini, YZ tetap sama. Z, sorry, ni Y yang kedua, Y prime yang kedua. Okay, dalam kes ini segitiga itu, cikgu lukis balik, ni X kepada Z dan Z kepada Y pula yang berubah. Okey, itu keadaan kedua. Z sini Y prime. Okey, sorry, berserabut sikit eh. Right. Jadi bagaimana kita nak nyatakan keadaan? Kenyataan ni sama juga. Oh, okey, lain sikit. Yang tak boleh berubah dari sini adalah sudut X, okey? Sudut X yang baru sama dengan sudut X yang lama. Lepas tu panjang XZ, panjang XZ, X baru, Z baru sama dengan panjang XZ yang lama. Dan kemudian ZY tetap sama. Okay? Lagi keadaan ketiga ialah ZY sama dengan ataupun Z prime Y prime sama dengan ZY. Jadi kita akan lukis keduanya keluar, dia akan lari daripada gambar rajah yang pertama. Gambar rajah asal tu macam ini, kecil saja. Jadi kita besarkan dia, Y berpindah. Okey, dalam kedua-dua keadaan ini Y yang pindah. Okey, itu kebetulan je lah sebab kita label Y tu. Jadi apa yang pentingnya adalah di mana kalau kita gerakkan satu, ada beberapa sisi yang tetap sama tetapi ada beberapa panjang yang diminta untuk stay. Tapi gambar rajah dia lain. Okay? Alright. So, jadi untuk memahirkan diri, kamu boleh tengok soalan-soalan lain dekat dalam bab ini. Terutamanya soalan nombor 7 dan soalan... okay. Yang pasti soalan nombor 7. Alright? Okay. Jadi kamu boleh tengok ni untuk lebih kefahaman kepada ini. Okey, jangan lupa. Dan selain pada nombor 7,
soalan yang ada isu-isu ambiguiti tu juga adalah untuk soalan nombor nombor 4. Ah, yang itu confirm. Alright, sebab cikgu dah buat. Okay, assalamualaikum.